Selamat tengah malam semua. Ini merupakan kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda. Datang daripada pendengar yang bernama Syarif, berasal dari seberang tambak dari Malaysia. Apa kabar semua kepada pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Kepada Casey, selamat kembali ke rancangan MJ12. Saya kirimkan sekali lagi email yang pernah saya kirimkan beberapa bulan yang lalu, dan Casey belum lagi baca kisah saya. Nama saya Syarif. Saya adalah pendengar MJ12 berasal dari Johor Bahru. Pengalaman saya ini berlaku ketika saya bercuti dengan isteri dan seorang anak. Saya ada seorang anak perempuan berusia 4 tahun dan kami bercuti di salah sebuah resort. Di salah sebuah resort di Pahang. Percutian kami selama 3 hari 2 malam. Bila sampai di sana ni, ialah sekeluarga rasa gairah. Saya pun pergi ke kaunter untuk mengambil kunci bilik. Kami pun menuju ke arah bilik kami. Percutian yang dianggapkan akan meninggalkan banyak kenangan manis bertukar menjadi banyak kenangan-kenangan yang pahit. Ini kerana resort yang kami tinggal ni mungkin mempunyai entiti-entiti yang menyeramkan. Pendengar Misteri Jam 12, kata beliau, dipendekkan cerita, masuk dalam resort tu, ya, bilik resort kami, saya, isteri dengan anak masuk dalam, saya dapat rasakan macam ada sesuatu yang tak kena tentang bilik ni. Tapi saya tak beritahu isteri sebab tak nak dia takut. Masuk dalam, pun dah angkat barang semua, dah letak beg, keluarkan barang-barang yang perlu untuk mandi dan sebagainya. Kemudian sedang duduk, merancanglah hari ini aktiviti apa yang kita nak buat, nak berenang, nak makan dekat mana dan sebagainya. Saya dapat lihat, isteri saya ni tak beri tumpuan pada apa yang saya cakapkan. Saya sedang merancang, tapi dia tak tengok saya. Dia sibuk matanya tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Seolah-olah perasaannya dalam keadaan terganggu. Saya pun katanya, saya pun pegang tangan isteri. Saya tanya, "Ma, kenapa ni? Hah?" Isteri tengok saya dan giling kepala. "Oh, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Cakaplah kenapa. Tak suka bilik ni eh?" "Eh, tak adalah bang. Tak ada apa-apa bang. Tak ada, tengok je lah bilik ni besar, luas." Pendengar Misteri Jam 12, saya rasa dan yakin ada sesuatu yang isteri saya rasakan tentang bilik ini yang mana saya sendiri dapat rasakan. Selepas itu kami pun siap sedia untuk mandi di kolam renang. Kami berenang lebih kurang nak dekat hampir-hampir 2 jam berada dekat kolam. Duduk, kita berbual, kita berenang, duduk lagi, berbual, berenang. Kemudian naik atas nak salin pakaian, nak makan pula. Yang naik atas dulu adalah isteri dengan anak saya. Saya, kata isteri, "Awak naik dulu boleh. Saya nak pergi dekat kaunter nak ambil barang." Jadi, bila saya pergi kaunter nak ambil barang, isteri saya naik atas dulu. Saya pun jalan ambil sesuatu daripada kaunter. Saya bergerak balik, Casey. Bergerak balik menuju ke arah bilik saya. Sedang saya naik tangga nak pergi dekat bilik resort saya, tengah naik tangga, saya nampak isteri dengan anak-anak saya sedang berada depan bilik resort sedang berdiri. "Eh, sejak tadi saya ambil barang sampai sekarang berdiri tak masuk-masuk. Eh, tak ada kunci ke?" "Eh, tak mungkinlah, sebab dekat tangan saya ada satu kunci. Satu lagi kunci saya serah pada isteri. Tak mungkin tak ada kunci." Saya pun tengok perhatikan isteri dengan anak saya yang berdiri depan pintu tak gerak-gerak ke si. Saya cuma lambai-lambai tangan dari jauh. Nak dapatkan perhatian mereka, nak tanya kenapa tak masuk.
Sedang saya berjalan menuju dan menghampiri anak dengan isteri saya. Tiba-tiba saya dengar dekat belakang, "Bang, bang." Saya toleh, isteri dengan anak saya sebenarnya berada di belakang saya. Pendengar Ria 897 FM, saya terkejut. "Eh, awak asal lambat naik atas? Tadi kan abang suruh naik atas." Isteri saya pun jelaskan, sebenarnya dah nak naik atas, tapi anak kami ini katanya last nak berenang lagi sekejap. Bila lalu tu dia nampak satu kolam, kolam kecil tu, dia nak cuba masuk ke dalam kolam tu. Sebab itulah isteri saya benarkan dia bermain seketika. Yang hairan, saya lalu dekat kolam renang, isteri saya tak nampak saya, saya pun tak nampak isteri saya. Bagaimana tu, Casey? Sampai atas, saya boleh nampak susuk tubuh isteri dengan anak depan pintu. Tapi itu semua saya tak beritahu isteri. Oh, okeylah. Nak masuk bilik. Jalan depan pintu. Saya pegang pintu nak cucuk kunci, Casey. Nak buka pintu bilik. Bulu roma saya meremang, Casey. Meremang sangat. Sambil saya cucuk, meremang. Astaghfirullahalazim. Saya istighfar. "Bang?" Isteri tegur. "Kenapa, bang?" "Tak ada apa-apalah." Tolak pintu perlahan-lahan. Dapat rasa aura bilik tu aura yang menyeramkan. Kita mengharungi hari yang pertama sampai malam, Kisi. Jam sebelum maghrib dah ada dekat dalam bilik kami. Duduk dekat ruang tamu, dah mandi, dah bersih. Jadi duduk sambil tu, makanan terbentang atas meja. Tengah makan sambil tengok TV dengan isteri dan anak. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan, televisyen yang sedang kami tonton, tiba-tiba televisyen itu tukar siaran dengan sendirinya. "Bang, abang tekan eh?" "Tak adalah, abang tak tekan lah. Remote kat depan apa? Ni asal tukar set channel ni." Suami saya, katanya isteri saya, ambil lagi remote. Tekan saluran yang dia nak tonton. Tengah tengok, tukar lagi saluran lain. Tukar lagi saluran lain. Angkat lagi remote. Eh, rosak ke TV ni? Bila kami tahu TV ni tak rosak, apabila saya tekan, kemudian suaranya tiba-tiba dikuatkan dengan sengaja, Casey. Isteri saya sampai naik takut. Saya pada malam tu terpaksa telefon pihak resort dan katakan kami nak tukar bilik yang lain. Casey bayangkan eh, bila saya, isteri dengan anak-anak pergi ke reception counter. Saya kata pada isteri, "Sebelum tu awak tunggu sinilah. Saya pergi dekat reception counter nak tukar bilik. Tak nak bang, nak ikut." Bawa isteri dengan anak pergi. Sampai situ kena tunggu. Tunggu, kemudian barulah dia bertanya pada saya, "Bilik boleh tukar, tapi bilik yang saya nak pergi ni lebih jauh daripada bilik ni. Kena jalan kaki jauh sikit." "Tak kisahlah, boleh." "Abang bilik nombor apa, bang?" tanya budak lelaki tu. "Bilik nombor sekian-sekian." "Ya Allah, bang. Kenapa, Rik?" "Ah, oh, tak apa-apa, bang. Saya dengar, Kisi, pekerja hotel tu, ya, pekerja resort tu, dia kata, 'Ya Allah, bang, mesti ada sesuatu yang tak kena.' Jadi saya tanya, 'Kenapa, Dik?' Tak ada apa-apa, bang." "Kisi," saya pun tanya pada budak ni, "Dik, boleh tolong tak? Ikut abang dengan isteri balik bilik, kita nak angkat barang lah." "Boleh, bang." Tapi dia tak buat, Kisi. Dia panggil kawan dia yang tengah ada dekat tepi tu. Imran. "Ah, apa?" "Eh, kau ikut abang ni balik bilik dia angkat barang boleh tak?" "Asal kau tak nak pergi?" "Pergi lah." "Tak apalah, kau ikutlah, aku jaga kaunter." Mungkin kawan dia tak tahu ada sesuatu yang tak kena dengan bilik ni. Kawannya pun datang dengan saya dengan isteri, masuk dalam bilik, angkat barang-barang, keluar sambil berjalan-jalan, dan saya bertanya pada dia, "Dik, resort ni berhantu eh?" "Berhantu? Taklah, bang. Tapi ada bilik-bilik tertentu lah, bang. Ada kena gangguan. Kalau minta tukar, kita kasih tukar." "Bilik mana, Dik?" "Saya pun tak tahu. Saya baru kerja sini, bang."
Tapi kalau seluruh keseluruhan resort ni tak berhantulah. Cuma ada bilik-bilik tertentu je. Sebab kalau tak silap saya dulu, tengah berjalan ni Casey, tiba-tiba dengar bunyi kucing mengiau begitu kuat. Budak tu pun berhenti. Mana datang kucing ni? Syuk, syuk, dihalau. Kucing tu lari lintang bukang. Sampai bilik kami, saya pun lupa nak tanya soalan tentang bilik ni. Dia pun lupa nak bercerita. Masuk dalam bilik, bilik ni perasaannya lebih tenang daripada bilik sebelumnya. Ya Allah, Casey, memang seram sangat-sangat. Terima kasih. Okey, saudara, kisah seterusnya. Kalau tadi di resort, yang ini juga berkenaan dengan satu lagi pengalaman. Ini berlaku di seberang tambak. Saudara, ini kisah pengalaman daripada pendengar kita yang bernama Izam. Izam memandu kereta seorang diri di Lebuh Raya Utara Selatan. Beliau memandu dari Singapura nak pergi ke Kuala Lumpur seorang diri, tak ada kawan. Sebabnya katanya di sini ahli keluarga dah pergi KL dulu. Oleh kerana beliau ada tugas dan tak boleh ambil cuti, dia terpaksa pergi ke Kuala Lumpur memandu seorang diri pada waktu malam. Jadi inilah kisah yang ingin disampaikan pada anda semua yang sedang mendengar dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik saudara, kisah daripada Izam yang berkongsi pengalaman ini. Beliau memandu pada waktu malam. Katanya malam tapi tak beritahu Malam tu pukul berapa? Mungkin pukul 10 malam, 11 malam, 12 tengah malam. Mungkin pagi juga yang dianggapkan sebagai malam. Pukul 1 pagi, 2 pagi. Tapi yang nyata apa yang dikongsi sama oleh Izam. Ketika sedang memandu, dia dalam keadaan agak penat dari tugas. Jadi beliau tidak mengantuk, cuma agak letih sedikit lah. Apa yang terjadi, katanya Izam, saya berhenti seketika di salah sebuah stesen minyak. Saya tak tahu dekat kawasan mana saya berada, tapi dah memandu ni hampir sejam saya memandu. Nak dekat sejam ni saya masih belum dapat hilangkan rasa penat, rasa letih. Saya pun masuk dan berhenti dekat stesen minyak. Bila berada di sana, saya isi minyak, saya pun bayar dan kemudian masuk balik dalam kereta, kunci pintu dan saya rehatkan mata saya untuk seketika. Stesen minyak ni ada juga beberapa kenderaan yang keluar masuk untuk isi minyak. Apabila saya nak jalan, ya saya sedang nak memandu jalan ni, bila nak keluar daripada stesen minyak, di sebelah kanan saya di tepi jalan ni saya nampak ada susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri. Jadi saya pun memang tidak fikir yang bukan-bukan, ya. Nampak orang tepi jalan ni perkara yang biasa. Saya cam Casey. Tengah lalu tu bila saya nak belok, lampu kereta saya memancar ke arah wanita ini yang sedang berdiri, cuma nampak bahagian belakangnya saja. Saya pun pandu keluar dan terus sambung perjalanan masuk Lebuh Raya Utara Selatan. Pendengar Misteri Jam 12. Pada waktu tu saya memandu tak ikut lorong laju. Saya ikut lorong paling kiri. Saya memandu agak perlahan sedikit. Sebabnya selepas tu mula pula rasa mengantuk Casey masuk. Mula rasa mengantuk, saya dah tak tahan. Sampaikan saya cuba menahan mata saya, terkebil-kebil mata saya dibuatnya. Apa yang terjadi, kereta saya yang saya pandu ni Casey, tiba-tiba saya terlelap tanpa saya sedari. Dalam beberapa saat saya terpejam mata, kereta saya masuk ke bahu jalan Casey. Tapi nasib baiklah pada waktu itu saya memandu dengan kelajuan yang perlahan, tak sampai 110 pun. Jadi bila dia terpisung masuk ke bahu jalan, saya boleh terperasan tau Casey, dan terperanjat lalu terbangun daripada tidur seketika. Alangkah terperanjatnya bila kereta dah belok terpisung masuk ke bahu jalan. Di hadapan bila lampu memancar, saya ternampak wanita yang sama berada jauh di bahu jalan, sedang berdiri tak tahu tengah tunggu apa, tengah buat apa. Oleh kerana saya ni dah mengantuk, yang kedua, oleh kerana saya ni sendiri dalam keadaan kecemasan, sebabnya saya sampaikan
hilang kawalan kenderaan, wanita yang berdiri itu dah tak ya tak saya fikirkan. Ternampak, macam mana boleh ada kat situ? Kemudian saya lupakan, saya fikirkan tentang diri saya. Adakah kenderaan saya okey, tayar saya okey? Barulah setelah keadaan tenang, saya dapat tenangkan diri saya. Saya tengok, pandang ke hadapan sekali lagi. Susuk tubuh wanita yang berdiri, yang sama seperti saya nampak di kedai minyak, di stesen minyak, tidak ada di hadapan saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya pandu pick up speed perlahan-lahan, pandu, masih belum tukar lorong masih berada di lorong kecemasan. Sebab takut saya perlahan sangat, kenderaan belakang tak sempat nak tekan brek, nak perlahankan kenderaan. Saya pandu. Bila sampai tahap kelajuan yang sesuai, barulah saya masuk lorong dan tukar lorong. KC dan juga para peminat MJ12, saya keluarkan rokok. Terlupa yang saya ada bawa sekotak rokok. Saya keluarkan rokok, hidupkan rokok dan mula isap rokok, turunkan tingkap. Apabila saya turunkan tingkap dalam perjalanan, ya nak kurangkan rasa mengantuk ni, saya rasanya terperanjat sangat-sangat. Kerana saya terdengar di atas bumbung kereta yang saya pandu, kedengaran bunyi hentakan yang begitu kuat. Kata Izam, saya isap rokok hanya baru 4-5 nafas kisi. Terus saya buang rokok saya, naikkan tingkap, putar CD-CD ayat-ayat suci dan teruskan perjalanan sampai saya sampai ke Kuala Lumpur. Terima kasih. Kisah berikut ini yang ingin saya bacakan kepada anda, kiriman daripada Vivi. Peristiwa yang beliau sendiri alami. Katanya di sini, tidak semua kisi. Tapi nasihat saya berpada-padalah. Supaya kita dapat selidik dahulu sebelum kita bertindak tergopo-gapa. Ini berkenaan dengan sebuah rumah yang beliau beli. Inilah kisah yang ingin disampaikan. Rumah yang dibeli dengan tergesa-gesa. Inilah pengalaman dalam Misteri Jam 12. KC, saya membeli sebuah rumah yang mana saya mendapat tahu daripada laman media sosial yang rumah ini nak dijual, nak dilepaskan ataupun let go secepat mungkin. ASAP, as soon as possible. Dengan alasan owner is moving abroad. Ya, tuan rumah nak berpindah ke luar negeri. Jadi rumah ni nak dijual secepat mungkin. Harganya berpatutan. Waktunya secepat mungkin. Bayangkan Gesi, duit kocik sesen pun saya tak payah keluar. Hanya perlu keluar duit $2,000 untuk urusan jual beli rumah. $2,000 saja. Dulu waktu saya nak jual beli, waktu saya nak beli rumah ni, pasarannya memerlukan COV sekurang-kurangnya $10,000. Tapi bila dapat ketahui tentang rumah ini yang nak let go begitu cepat dengan tidak ada sebarang COV, saya tertarik. Saya pun buat appointment dengan ejen hartanah. Saya pun pergi ke rumah. Ya, pergi ke rumah yang disebutkan ini. Bila sampai masuk dalam rumah ni, saya terus berkenan, Gizi. Okeylah, boleh. Harga berpatutan, rumah ni saya berkenan. Masuk berkenan, saya kata dengan ejen, okey confirm. Ejen pun buat urusan, ya, suruh tanda tangan ni, siapkan dokumen dalam hanya masa beberapa minggu, KC. Saya dah pun dapat kunci dan dibenarkan untuk pindah ke rumah saya ini. Sebelum ini saya tinggal di rumah kakak ipar saya. Sekarang dah ada rumah sendiri. Rasa bahagia sangat, rasa gembira sangat-sangat. Dipendekkan cerita, kata Vivi, pada malam hari ketika saya sedang tidur dalam rumah seorang diri. Saya belum ada anak, Kisi. Saya dengan suami berdua saja yang tinggal. Duduk rumah kakak, dapat rumah baru pindah. Suami saya ni bekerja shift malam. Dia kerja keluar malam. Saya duduk dalam rumah baru kami pertama kali ini. Malam pertama kami pindah,
Malam tu juga suami kerja malam, saya terpaksa tinggal seorang. Duduk dalam bilik sedang main handphone, Casey. Main handphone sedang tengok perabot-perabot, window shopping lah, dan mungkin get some ideas how to rearrange, decorate the house, kata Vivi. Terperanjat saya, Casey. Saya nampak ada perempuan lari masuk bilik sebelah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Hey, who's that? Hello? Siapa tu? Who's that? Saya istighfar dan terpekik. Mana tak terperanjat? Dalam rumah tu saya seorang, Casey. Nampak Casey perempuan lari meluru masuk bilik sebelah. Saya letak handphone dekat atas katil. Saya jenguk. Bilik sebelah kosong, tak ada orang. Excuse me. Siapa eh? Hello, anyone? Masuk bilik sebelah, tengok tak ada orang. Masuk satu lagi bilik pun tak ada orang. Rumah tu ada 3 bilik tidur, Casey. Tak ada orang, Casey. Tengok dapur, ruang tamu. Siapa eh? Mungkin khayalan saya, tak. Tak apa. Masuk balik bilik. Ambil handphone. Saya continue tengok, tapi dah ada perasaan takut, Casey. Saya mula mata saya tengok luar, tengok luar, nak tengok handphone, tengok luar. Ah, saya berdiri. Saya keluar dari bilik, pergi dekat ruang tamu. Rumah saya pada waktu tu belum ada sofa. Jadi saya duduk atas lantai beralaskan bantal besar. Saya buka TV, tengok TV. Tapi mata masih pada handphone. TV tu macam temankan saya, Casey. Tengok handphone lagi. Tengok scroll, scroll, scroll. Casey, saya bukan main-main, tapi pada malam tu terperanjat saya. Bilik tidur saya, saya nampak Casey bila saya toleh ke belakang. Dia main pintu, Casey. Dia main pintu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Siapa tu? Janganlah kacau. Telefon suami. Hello, abang eh? Ada apa yang? Bang, abang boleh balik sekarang tak? Kenapa? Balik bang sekejap. Suami saya bertugas waktu malam memandu teksi. Pemenan malam. Dia pun pulang ke rumah secepat mungkin setelah saya menelpon dia. Niat saya memang tak nak telefon suami, tak nak beritahu suami. Tapi oleh kerana dah tak boleh tahan sangat. Suami pulang dan suami tanya kenapa. Bang, abang ingat tak? Sebelum pindah, kakak saya ingatkan abang dengan saya suruh semah rumah. Kenapa tak cakap dekat telefon? Sampai suruh orang balik. Nanti bang, saya belum habis. Abang tahu tak? Abang dengar tak? Casey tengah bercakap dengan suami, benda tu main pintu, Casey. Suami kata, alah tak ada apa-apalah, mungkin angin tiup agaknya. Bang, kalau angin tiup, dia bergerak sekali, dia berhenti, bang. Ini buka tutup, angin tiup apa, bang? Bang, besok cari orang, bang, simah rumah, bang. Malam ni abang jangan kerja, bang, boleh tak, bang? Saya takutlah, bang. Memang benar, Casey. Suami dengan saya tidur dekat rumah tu buat pertama kali pada waktu malam. Masuk dalam bilik kami, tidur, tutup pintu bilik. Casey, saya dengan suami terbangun. Dengar orang ketuk pintu. Lepas tu dengar telapak kaki orang lari. Kemudian datang balik, dia ketuk pintu lagi. Dia lari lagi. Suami bangun. Suami buka pintu. Berdiri dekat pintu. Suami komat kamit membaca, tak tahulah, surah ke baca doa. Naik atas katil balik.
suami peluk saya. Seram, Casey. Saya tak pasti sampai sekarang. Apakah mungkin sebab dia nak jual rumah tu secepat mungkin, bukan kerana nak berpindah ke luar negeri? Kemungkinan rumah yang saya beli ni rumah berhantu, rumah puaka. Bersama dengan saya KC di Ria 897 FM. Saudara, pada pagi ini kisah-kisah yang diketengahkan adalah kiriman-kiriman email yang saya terima. Lebih banyak kiriman email yang akan saya bacakan. Dan yang pasti, jangan mudah kita percaya. Jangan terlampau taksub. Ingat, rancangan MG12 100% hanya sekadar hiburan saja. Ada di sini mengucapkan selamat pagi pada KC. Terima kasih pada anda semua. Ada yang kata, wow, meriah betul Facebook dengan kehadiran kawan-kawan ramai-ramai mendengar rancangan ini. Rasa seronok pula. Jadi inilah kata beliau, KC, Misteri Jam 12 ni tak ada ke community group ke yang boleh saya turut serta? Yang saya cipta tak ada. Saya tak pasti kalau orang lain buat lah. Tapi saya memang tak ada MG12 community group dan sebagainya. Mungkin kalau ada, boleh sarankan di Facebook mungkin kita boleh buka satu grup MG12, kongsi kisah seram. Tapi kalau ada grup Facebook ni, masalahnya kadang-kadang susah nak kawal. Nanti ada yang bawa masuk virus Jadi susah sikit lah. Okey, kita akan teruskan kisah dalam MG12 di Ria 897 FM. Saudara, setiap kisah hanya satu hiburan saja. Yang ini berikutnya pengalaman daripada seorang pendengar bernama Linda untuk Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, saudara, kisah yang dikongsi sama oleh Linda, pengalaman peristiwa ini berlaku ketika beliau dan teman-teman berada di sebuah chalet. Chalet ini adalah chalet sambutan hari lahir seorang sahabat. Dia menjemputlah untuk malam yang pertama ni. Dia menjemput semua kawan-kawan untuk bermalam di chalet ini. Jadi malam yang kedua barulah dia akan jemput ahli keluarga yang lain. Jadi malam yang pertama kawan-kawan datang ke sini. Datang kita tak ramai, lebih kurang dalam 7-8 orang saja di chalet ini. Dan apabila ada yang sibuk masak, sibuk bakar, ya, kita duduk bercakap-cakap, berborak-borak. Habis selesai semua dah makan, malam dah penat, ada pun dah masuk alam mimpi. Tinggal kita 4 orang saja yang masih belum tidur. Salah seorang daripada teman saya, kata Linda, sarankan untuk kita bermain satu permainan. Tapi semua tak nak. Dahlah, tak nak lah, penat lah. Tiba-tiba salah seorang mengatakan, jom lah, kita main permainan Spirit of the Coin. Saya dengan teman-teman yang lain memang tak percaya dengan Spirit of the Coin. Pada saya, ini semua adalah perkara yang dibuat-buat. Yalah, ada orang kan nak attention, nak perhatian. Jadi dia konon-konon kena tu lah, kena ni lah. Bukan tak tahu sangat. Jadi akhirnya, pendengar Ria 897 FM, saya pun kata pada teman saya, okeylah, jom. Teman saya mencari kertas. Dia buat kertas tu, ada beberapa bulatan, ada nombor, ada abjad A sampai Z, nombor, sifar sampai 9, ada ya ataupun yes ataupun no, dan ada lagi benda-benda yang lain dimasukkan, tulisan-tulisan yang saya tak boleh membacanya. Kemudian pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, yang ini diceritakan oleh beliau. Ya, bila dah duduk ramai-ramai dengan kawan-kawan 4 orang, keluarkan duit shilling. Dia pun letak duit shilling tu, ramai-ramai letak jari di atas duit shilling, dan dia mula bertanya soalan. Spirit of the coin, please acknowledge if you are here. Jadi dia menyebutlah roh-roh duit shilling, tolong menyaut kalau kau ada bersama dengan kita. Tapi senyap, tak ada apa-apa respon. Seolah-olah ni
Mungkin ia adalah sesuatu yang dibuat-buat. Teman saya ingatkan kita sekali lagi, permainan ini harus tamat dengan betul. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk menarik jari daripada duit shilling yang digunakan. Jadi kami semua masing-masing jari telunjuk empat daripada kami dekat atas di permukaan duit shilling itu. Kemudian pendengar Ria 897, apa yang berlaku? Teman saya tanya lagi, wahai ruh-ruh yang berkeliaran, ada tak engkau di samping kami? Sila jawab ya ataupun tidak, yes ataupun no. Tak adalah. Tiba-tiba saya rasa, Kau tolak, kau tarik. Sumpah aku tak, bukan aku. Jari kami yang pegang duit shilling 50 sen bergerak, Casey, ditarik dan pergi pada petak YES, yes. Saya dah mula rasa takut. Bulu roma dah meremang. Teman saya sedang benda tu, ya, duit shilling tu bergerak, dia kata. Okey. Jangan tarik. Kemudian teman saya tanya lagi, kau lelaki ke perempuan? Benda tu bergerak. L lelaki, P perempuan. Gerak. Kisi. Huruf P, Kisi. Ruh yang kita sedang bercakap ni adalah ruh seorang wanita. Dan sesi pertanyaan ini diteruskan dengan teman saya. Bayangkan, teman saya tanya soalan, ada kalanya dia jawab, ada kalanya dia senyap, ada kalanya dengan cepat dan pantas dia menjawabnya. Bayangkan. Tapi kami rasa bersyukur permainan itu dapat diakhiri dengan sebaik mungkin, dengan tidak ada sebarang kecelakaan yang berlaku kepada saya. Terima kasih. Tapi ada pendengar yang bertanya, Casey, tak ada lagi ke rancangan Misteri Jam 12, iaitu lakonan-lakonan kisah pendek dan ringkas dari Casey? Dan kata beliau, kalau boleh ketengahkan baliklah. Sebenarnya boleh, ini secara bertahap-tahap lah, untuk anda. Tapi saya pun perlukan bantuan anda sebenarnya. Kalau anda ada kisah misteri dan anda nak kongsi sama kisah misteri untuk dimuatkan dalam Misteri Jam 12, lakonan pendek, kisah pendek ini, anda boleh kirimkan email. Jangan lupa, kiriman anda tu satu mesti type yang penuh lah, jangan shorthand lah, daripada jadi DRPD. Mungkin kalau terlalu banyak shorthand, saya sukar nak baca, jadi saya tak akan baca. Yang kedua ni, kalau anda berkongsi kisah anda, kalau boleh masukkan sedikit dialog yang mana boleh saya lakonkan dialog dalam pengalaman kisah anda. Dan jalan cerita tu mesti menarik lah. Jangan anda mungkin kongsi dan kemudian jalan ceritanya tak tahu, pusing-pusing-pusing, hantu dia tak keluar-keluar. Jadi saudara, apa kata kalau saya putarkan ini, beri sedikit masa. Ini merupakan ulangan MJ12, yang dipanggil Misteri Jam 12, kisah pendek, yang mana ada bacaan dan juga ada lakonan yang bersesuaian dengan sound effect. Jadi kita dengar sekarang ulangannya, hanya untuk satu episod saja. Kita dengar satu episod ni dan kemudian saya akan kembali dengan membaca ada kisah. Saya tak tahu nak baca kisah mana satu ni. Kisah pengalaman kiriman daripada pendengar kita, satu berkenaan dengan makhluk penanggal. Satu lagi berkenaan dengan tukang urut. Mana satu? Penanggal, tukang urut. Tukang urut, penanggal. Kejap lagi akan saya kongsi dengan anda. Kita tengok manakah, mana satukah menjadi pilihan anda. Kita dengar sekarang. Ini rancangan ulangan. Sedikit sebanyak pendengar-pendengar yang baru ni tahulah tentang apa yang dimaksudkan dengan kisah pendek Misteri Jam 12. Selamat pagi para pendengar Misteri Jam 12.
berjumpa kita kali ini dalam satu lagi kisah yang ingin saya ketengahkan. Kisah ini telah pun saya pilih. Ingin saya bacakan dalam lakonan kisah pendek Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Terima kasih kepada semua peminat-peminat rancangan Misteri Jam 12 yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, di mana saja anda berada. Jutaan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya setiap malam untuk mengikuti rancangan kisah-kisah misteri. Sebelum saya bacakan kisah ini, saya ingin mengingatkan anda termasuk diri saya, apa yang bakal kita dengar, apa yang bakal disajikan dalam lakonan kisah pendek, kita harus anggap semua hanya satu hiburan. Jangan mudah percaya terlampau taksub. Ingat, kita harus anggap mendengar rancangan ini seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Jadi saudara, kalau anda sudah bersedia, inilah kisah yang saya terima. Kiriman ini datang dari seorang isteri. Saya rasa dalam pengalaman hidup beliau yang beliau kirimkan pada saya setelah membaca kisah ini sepenuhnya, saya dapati mungkin ada juga suami-suami yang mempunyai sikap dan sifat seperti suami pengirim kita ini. Pendengar Ria 897, kiriman yang saya terima datangnya daripada Adawiyah, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Casey dan juga penggemar rancangan MJ12. Nama saya Adawiyah, tapi nama ini bukan nama sebenar. Saya menggunakan nama samaran supaya identiti keluarga saya dapat dilindungi. Pengalaman yang ingin saya ceritakan ini adalah berkenaan dengan ibu mertua saya, berkenaan dengan suami saya. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Adawiyah, saya ada seorang suami yang memang tidak percaya akan gangguan-gangguan makhluk gaib. Tapi dia tahu benda-benda ni wujud. Cuma katanya, kalau kita terlampau ikutkan sangat, kita terlampau percayakan sangat, ia akan memudaratkan kita dan akan membuat kita terpesong. Jadi bila saya perkatakan tentang perkara dan hal ini, suami saya akan menidakkan, akan menepis apa jua yang saya katakan. Pendengar Misteri Jam 12, saya ingin terus sentuh tentang ibu mertua saya bersama dengan suami. Ibu mertua saya pada waktu itu sudah pun sakit. Dikatakan bedridden, terlantar di atas katil. Keadaannya makin lama makin teruk. Casey bayangkan, ibu mertua saya orangnya kurus. Makin tua, makin lama, makin kurus, sampaikan hanya tinggal kulit saja. Tapi yang peliknya, perut ibu mertua saya, semakin dia kurus, semakin besar perutnya, semakin menggelembung, seperti orang yang hamil. Dan setiap malam, dia akan menangis. Kadangkala bila saya masuk dan menegur, dia akan beritahu saya sesuatu. Dan saya pernah beritahu suami, tapi suami tidak percaya akan kata-kata saya. Jangan ganggu aku, tolong. Aku tak kacau kau, tolong. Adawiyah, tolong Mak Adawiyah. Abang, abang, bang. Ada apa? Bang, abang dengar tak Mak menangis? Dah berapa minggu Mak macam ni, bang? Abang tak nak ke bawa Mak pergi berubat? Hei, awak ni tolonglah berubat. Kita kena bawa Mak pergi doktor. Doktor kata tak ada apa-apa pun. Mungkin Mak mengigau agaknya. Biasalah dah tua-tua menyanyuk macam ni. Hei, awak janganlah fikir bukan-bukan, bang. Mana boleh saya tak fikir bukan-bukan, bang? Dah berapa minggu Mak macam ni, bang? Terpekik menangis dalam bilik. Bila malam macam ni? Bila malam macam ni?
Abang bawa lah. Saya boleh temankan. Saya bawa mak, bang. Tolonglah, bang. Tak ada apa-apa lah. Awak tidur sudah. Nanti kita tengok. Appointment mak pun belum lagi. Nanti jumpa doktor, abang tanya lagi kenapa. Sudahlah, tidurlah. Awak pergi tengok mak sekejap. Apa denda tu? Pergi. Saya besok kerja pagi ni. Susah betul lah dapat suami macam ni. Mak. Mak. Adawiya. Tolong mak, Adawiya. Mak takut. Tidur dengan mak, Tidur sini boleh tak? Mak, kenapa mak? Mak cakap dengan saya, kenapa? Adawiya. Dekat tingkap ada benda tu. Mak takut. Tutupkan tingkap boleh tak? Tutup langsir, Tolonglah, tolong. Saya dah berapa kali tutup tingkap. Nanti mak kejut saya suruh buka tingkap. Sekarang mak suruh tutup balik pula. Ada apa mak dekat tingkap? Saya tak nampak apa-apa pun. Tante mak ni fikiran sangat tak? Walaupun mak ni terbaring dekat katil, mak masih waras. Mak ingat pada Allah. Tapi kalau dah nampak benda tu... Mak cakap dengan saya, benda apa mak nampak? Adawiya, sini. Dekat tingkap mak nampak penanggal. Astaghfirullahalazim. Mak, tak apa mak. Mak tunggu sekejap ya. Saya tutup tingkap. Saya masuk bilik ambil bantal. Saya tidur dengan mak ya. Cepat tau, mak takut. Begitulah keadaan mak mertua saya, Casey. Untuk beberapa minggu itulah, gangguan mula berlaku, mula terjadi pada dirinya. Dan saya kerap kali beritahu suami, tapi suami saya memang tidak indahkan. Suami kata, mak ni dah tua, mungkin penyakit nyanyuk. Tapi bila saya berjumpa dengan mak, setiap malam bila dia panggil nama saya, saya mesti datang. Kalau tak boleh harapkan anak sendiri, saya ni sebagai seorang menantu juga tanggungjawab saya. Sebab dia juga adalah mak saya. Beberapa kali itu bila saya datang, dia mesti ajak saya tidur bersama dengan dia. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Adawiya, kisi kadangkala saya ambil bantal, saya tidur dengan mak. Tapi kadangkala saya sendiri takut, kisi. Saya sendiri takut. Sebabnya katil mak saya single bed. Dia akan tidur di atas katil. Saya akan tidur di atas lantai beralaskan hanya selimut dengan dua bantal. Bantal kepala dan bantal peluk. Ada beberapa kali bila saya baring, saya pandang ke bawah katil. Saya rasa seram sangat-sangat. Seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikan saya di bawah katil mak mertua saya. Jadi saya akan baring memandang ke arah pintu dan katil di belakang saya. Pernah beberapa kali ketika saya menemani mak mertua saya, nanti dia akan berbual dengan saya. Waktu itu saya dah mengantuk sangat-sangat. Saya miringkan badan memandang ke arah pintu di mana belakang saya adalah katil mak mertua saya. Nanti dia akan miringkan badannya pandang ke arah saya. Kadangkala saya akan tulih tengok dia dan dia akan ajak saya berbual. Saya cuma memandang ke arah pintu pejam mata dan saya iya-iyakan sudahlah sebabnya saya memang mengantuk. Dan kadangkala itulah ketika dia sedang memandang saya dari atas katilnya, dia akan terpekik. Adawiya, terima kasih temankan mak. Minta maaflah Adawiya. Mak ni banyak susahkan kau. Nak harapkan Razman, dia mesti tak percaya. Banyak kali mak beritahu dia. Terima kasihlah temankan mak ya Adawiya. Tak apalah mak, mak tidurlah Saya pun dah ngantuk ni. Saya nak tidur Tak adalah. Sekurang-kurangnya mak pun dah tak takut kalau kau temankan mak. Tapi mak tengok kau kesian. Kau tidur dekat bawah. Kau boleh kan tidur dekat bawah? Boleh mak, boleh. Betul. Minta maaf lah
Minta maaflah mak susahkan kau. Tak ada apa-apalah mak, saya okey. Mak, kenapa mak? Mak, kenapa mak? Ada Wia. Tadi bila kau tengah baring dekat depan katil mak, mak nampak ada tangan keluar nak pegang kau. Ada Wia. Ada Wia, mak takut. Saya cuba tenangkan mak saya beberapa kali dengan mengajak dia membaca surah-surah bersama-sama dengan saya. Dia akan ikut, tetapi suaranya ketakutan, terketa-keta dia membaca surah. Saya pun sebenarnya, setelah mak mertua saya beritahu tentang apa yang dia nampak, meremang bulu rumah saya. Tapi saya kuatkan semangat, sebabnya kalau saya takut, kesian orang tua Nikesi. Suami saya memang tak boleh harap. Setiap kali kalau kita beritahu, dia akan cakap, kita ni terbawa-bawa, kita ni terlampau terikut-ikut sangat. Jadi apakan daya, saya cuma tenangkan mak mertua saya, ajak dia baca. Kadangkala Kisi, saya baca dengan dia dan saya harus pastikan yang dia pun dah tidur. Dan kadangkala itulah, bila saya duduk di atas katil, di tepi dia sambil membaca, kadangkala terasa macam ada sesuatu dekat tingkap bilik mak mertua saya. Saya akan bangun dan akan tarik langsi tutup tingkap. Pendengar Ria 897, mak mertua saya, bila dia tidur, dia suka buka tingkap. Oleh kerana pengalaman-pengalaman yang seram, kadangkala dia arahkan saya tutup tingkap. Dia tidak suka gunakan alat pendingin hawa ataupun aircon sebab katanya terlampau sejuk, dan dia juga tidak suka gunakan kipas sebabnya terlampau sejuk untuk dirinya. Jadi dia suka buka tingkap. Angin yang tiup sekali-sekala masuk ke dalam bilik itu sudah memadai untuk menyejukkan bilik beliau. Tapi Casey, kalau saya tak tutup tingkap, nanti dia akan panggil saya. Dia minta saya tolong untuk tutupkan tingkap. Katanya dekat tingkap tu ada kakak cantik. Pernah juga dia kata ada makhluk penanggal yang dia boleh lihat. Tapi yang peliknya, saya tak pernah nampak. Cuma setiap kali saya menghampiri tingkap dalam bilik mak mertua saya, saya akan rasa bulu roma saya akan meremang secara tiba-tiba. Pendengar Misteri Jam 12, sampaikan pada satu malam, setelah lebih kurang hampir 2 bulan, mak mertua saya terkena gangguan penampakan dekat tingkap biliknya. Saya juga mula terkena gangguan di bilik tidur mak mertua saya di tempat yang sama. Mak? Mak? Bangun, mak. Kata tadi nak makan. Sini cepat. Saya suapkan mak, eh. Ada Wia. Terima kasihlah. Bersusah payah untuk mak, ada Wia. Mak minta maaf, ada Wia. Selalu susahkan kau. Dahlah, mak. Jangan cakap macam tu. Mak pun mak saya juga. Saya pun kena jaga. Kami dah tinggal sebumbung. Jadi tanggungjawab saya juga untuk tengok-tengokkan mak. Dahlah, mak. Jangan fikir bukan-bukan. Mak makan, eh. Ada Wia. Kau dengar tak, ada Wia? Mak dengar. Ada orang, ada orang beri salam dekat tingkap. Mak, saya pun ada dengar juga, mak. Taklah, mungkin orang bawa agaknya. Ya, mak jangan fikir bukan-bukan, eh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, Tuhan ku tolonglah, ya Allah. Ada Wia, mak takut, ada Wia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kisi pendengar Misteri Jam 12. Ketika sedang saya suap mak saya makan, kita dikejutkan suara seperti ada seseorang sedang beri salam. Tapi hairan Kisi, datang dari mana? Takkan dekat tingkap bilik. Jadi pada mulanya, saya cuba tenangkan mak mertua saya. Kali kedua dia bunyi,
Saya dah tak tahu nak cakap apa, Casey. Saya diam dan terus suap dia makan. Bukan saya tak nak keluar dari bilik. Mak mertua saya, dia ni terlantar atas katil. Kalau saya nak bawa dia keluar, saya kena angkat dia, letak dekat kerusi roda, tolak dia keluar, letak dekat sofa. Begitu susahnya keadaan mak mertua saya. Jadi, saya cuma tenangkan dia dan saya cuba elak daripada memandang ke arah tingkap bilik mak mertua saya. Tiba-tiba, daripada tepi mata saya, sedang saya suap mak mertua saya makan malam, saya dapat lihat, walaupun tak pandang secara direct, saya dapat rasakan di bahagian tepi mata saya macam ada kelibat lalu lalang sebanyak 2 ataupun 3 kali. Setelah selesai makan, saya mengajak mak saya membaca beberapa surah dan saya tidurkan dia. Setelah dia tidur, barulah saya bangun, masuk ke dalam bilik dan nak lelapkan mata. Pendengar Misteri Jam 12, suami saya dah nyenyak tidur. Saya seorang saja yang baru saja angkat pinggan letak dapur. Rasa takut tu masih ada. Tapi bila dah masuk dalam bilik tidur saya, terus saya lelapkan mata dan tertidur. Pendengar Misteri Jam 12, pada malam yang sama, saya tersadar sekitar 2 suku pagi. Apabila saya terdengar mak mertua saya sekali lagi panggil saya. Dan kali ini saya tahu, mungkin dia panggil suruh tutup tingkap. Macam itulah keadaan mak mertua saya. Nanti malam-malam dia akan panggil nama saya. Saya bangun dan saya tanya kenapa, dia kata tutup tingkap mak takut. Tutup tingkap mak sejuk. Jadi malam tu saya sedang tidur, 2 suku pagi saya terbangun, saya dengar suara mak mertua saya memanggil saya. Adawiya. 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 Pukul berapa ni? 2 suku. Ya Allah. 2 suku. Mak aku panggil mesti suruh tutup tingkap. Ya, Mak. Adawiya datang, Mak. Kejap, Mak. Ada suami pun tak boleh harap. Susahlah macam ni. Mak. Mak suruh Adawiya tutup tingkap. Mak, astaghfirullahalazim. Mak aku tidur. Tadi kan dia panggil aku. Mak. Mak. Mak aku tidurlah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, mak aku tidur. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang saya ingat perkara yang terakhir berlaku dalam bilik itu apabila saya terpekik sekuat-kuatnya, apabila saya terpandang, Casey, bila saya terpandang di atas katil mak saya. Ya Allah, Casey, saya ternampak, Casey, ada perempuan baring sekatil dengan mak saya dekat katil yang sempit seorang diri. Rambut dia panjang sangat-sangat. Saya tutup tingkap. Saya tengok mak saya panggil 2-3 kali. Kemudian saya dengar ada orang panggil nama saya dekat belakang tingkap yang dah saya tutup. Saya tertulis belakang bila saya tengok depan balik. Di atas katil dalam bilik mak saya yang gelap, nampak susuk tubuh perempuan. Saya terpekik
dan saya rasa saya pingsan. Mak saya pun terpekik menangis. Saya rasa mungkin suami saya bangun. Tahu-tahu bila saya sedar, saya berada di hospital. Sejak kejadian pada malam itu, baru suami saya percaya. Dia panggil seorang pakar datang dan memang benar. Ada sesuatu yang tak kena dengan rumah kami di mana saya tak nak beritahu lebih terperinci tentang apakah gangguan yang kami sekeluarga alami. Pendengar Ria 897, nasib baiklah saya setakat pingsan. Kalau apa-apa berlaku yang boleh memudaratkan keselamatan saya, saya rasa mungkin sampai hari ini suami saya akan menyesal. Saya ingin ingatkan kepada suami-suami yang sedang mendengar, sekiranya kalau isteri anda mengadu, dia takut, dia ternampak sesuatu, tolong bertindak. Tolonglah bertindak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dia saudara, contoh sedikit kisah pendek Misteri Jam 12 yang mana ada saya bacakan dan juga ada lakonan-lakonan yang bersesuaian juga dengan sound effect yang digunakan dalam kisah yang tadilah. Mungkin kalau ada kisah yang ada dialog, jalan cerita yang menarik, anda boleh email ke djkc897@gmail.com. Ya, djkc897@gmail.com. Jadi nantikan saja kisah anda, mungkin akan diketengahkan menjadi dipilih untuk dikongsi sama dalam Misteri Jam 12, kisah lakonan kisah pendek. Baik, tadi saya suruh pilih kisah tentang tukang urut ataupun penanggal. Jadi ramai yang cakap baca dua-dua, tak bolehlah, masa tak mengizinkan. Jadi saya akan kirimkan ataupun bacakan kiriman ini, merupakan permintaan ramai yang nak tahu tentang kisah makhluk hantu penanggal. Baik saudara, kisah yang ingin dibacakan di sini, ingat setiap kisah hanya sekadar hiburan, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah makhluk penanggal bukan berlaku di Singapura, yang ini berlaku di Malaysia, lebih tepat lagi mana ni? Pengalaman yang diceritakan berlaku di Bangsa, mungkin kat Kuala Lumpur ke Shalam, tak tahulah. Saya ni bab-bab kawasan Malaysia ni agak kurang fasih. Yang saya tahu, pavilion tu best. Jadi berlaku kisah ini di Bangsa di Malaysia. Selamat tengah malam kepada KC dan para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Nurul Ain, ataupun KC boleh panggil saya Nurul. Pengalaman yang Nurul nak kongsi sama ini berlaku di hadapan rumah Nurul. Beberapa kali Nurul ni kalau berbual dengan pasangan kekasih, iaitu my boyfriend, saya kalau berbual dengan dia, saya suka berdiri dekat tingkap dapur. Sebab dekat ruang tamu ada my housemate, ada kawan yang tinggal serumah dengan Nurul. Nurul ni seorang pelajar universiti yang menyewa sebuah apartmen bersama dengan beberapa rakan yang lain. Jadi saya nak ada saya my own privacy, kata Nurul, saya akan berdiri dekat tingkap dapur. Sambil tu saya berbual dengan pasangan kekasih saya. Beberapa kali sedang bercakap, saya kan dapat lihat betul-betul di belakang apartmen kondo yang kami tinggal ni adalah hutan, Casey. Banyak kali dah nampak dekat hutan tu macam ada berbola cahaya warna putih, kadang-kadang warna merah, bergerak dari satu sudut ke sudut yang lain. Saya tidak pernah fikirkan benda yang bukan-bukan, tidak pernah. Malah tidak pernah tanya pun pada kawan-kawan yang ada, mereka pernah nampak ke, pernah melalui apa yang saya lalui. Setiap kali setelah selesai, saya bercakap dengan kekasih saya waktu untuk tidur, saya pun akan wish dia good night. Saya akan pergi ke katil dan lelapkan mata. Perkara ini kerap berlaku, berdiri pada waktu malam dekat tingkap dapur sambil berbual di handphone ataupun telefon bimbit, akan ternampak cahaya yang sama. Entah macam mana, pada suatu hari kita ni, kawan-kawan housemate tengah duduk dekat ruang tamu,
tiba-tiba terkeluar topik pasal cerita hantu. Kemudian keluarlah, kawan saya cakap pasal makhluk ni, makhluk tu dan sebagainya. Dan salah seorang daripada teman saya bernama Wahida memberitahu tentang makhluk penanggal. Katanya, kau nak tahu tak? Penanggal ni, dari jauh, kau akan nampak macam cahaya berbola terbang. Tapi aku tak tahulah betul ke tak, nenek aku cakap. Saya tiba-tiba, nanti. Apa kau cakap tadi? Tak ada, nenek aku cakap, tak tahu betul ataupun tidak. Penanggal ni, dari jauh kau boleh detect dia senang. Dia ni terbang macam bola-bola warna putih, merah, macam itulah. Saya terdiam, Casey. Saya teringat beberapa kali dekat kawasan hutan-hutan yang saya ternampak makhluk penanggal yang berada dekat situ. Kelihatan seperti cahaya putih, seperti mana yang diberitahu oleh seorang sahabat saya. Malam tu tak boleh tidur. Fikirkan adakah benar. Oleh kerana terlampau penat, akhirnya terlelap juga mata saya. Pendengar Misteri Jam 12, yang paling mengejutkan sangat-sangat apabila salah seorang dari teman saya pergi tegur. Itu yang membawa padah kepada kami semua yang menyewa apartmen, kondo apartmen ini. Sini. Kita semua datang. Semalam kau cakap pasal cahaya kan? Dari jauh kan? Kau tengok kat hutan tu. Kau tengok ujung tu. Kenapa? Sama macam tu. Teman yang ceritakan, yang mana nenek dia kata nampak dari jauh cahaya berbola macam terbang kulu-kili, itulah penanggal. Jadi teman saya ni pun, betul lah, sama lah. Saya dengan seorang lagi rakan marah. Aku diri dekat tingkap ni berbual dekat handphone dah lama tau. Tak pernah pun aku tegur. Yang kau pergi tegur kenapa? Kedua-duanya berdiam diri. Seorang lagi teman masuk campur. Siapa suruh kau tegur? Casey, malam tu kami kawan, empat sekawan ni dapat rasakan kelainan, Casey. Macam ada sesuatu yang tak kena, macam ada sesuatu yang datang nak mengunjung kami. Saya dengan teman, kita semua masuk dalam satu bilik, tidur dalam satu bilik macam ikan sardin, Casey. Rapat-rapat tubuh antara tubuh kerana semua ketakutan. Bayangkan pendengar dia 897 FM. Jadi apa yang berlaku berikutnya? Jadi bila dia dah takut, kawan dah takut, ramai-ramai tidur dekat atas katil, ramai-ramai tidur rapat-rapat. Apa nak buat, inilah yang dikatakan mungkin pergi menegur dan sehinggakan teguran itu membawa perkara yang kurang elok masuk ke dalam rumah. Makhluk penanggal, untuk pengetahuan anda katanya di sini, bila dia datang berdekatan dengan kita, dia ada sejenis bau yang paling busuk sekali. Busuk ke si? Saya dengan teman saya. Busuknya bau apa ni? Kau kentut ? Salah seorang teman saya tegur. Katanya bau busuk, kau buang angin, kau kentut ? Tak adalah masa. Kemudian teman saya yang tahu sedikit sebanyak tentang makhluk penanggal yang diceritakan oleh neneknya berkata, janganlah tegur lagi. Nenek aku cakap, penanggal kalau dia semakin dekat dengan kita, dia akan mengeluarkan satu bau yang busuk. Casey, pada waktu tu kami berempat lagi rapat, Casey. Pintu bilik yang ditutup tiba-tiba dengar bunyi. Seperti ada orang hentak pintu bilik beberapa kali. Nasib baiklah kami semua pandai menghaji. Salah seorang dari kami mula menghaji, mula membaca surah Al-Fatihah. Kami pun ikut baca ramai-ramai. Walaupun takut, kami kena kuatkan semangat. Sebenarnya makhluk tu langsung tak ganggu kami. Saya nampak dah banyak kali, Casey. Oleh kerana salah seorang teman menegur, itu penanggal.
seolah-olah memanggil dia untuk datang ke rumah kami. Sebab itulah dia datang. Pengajaran di sini, jangan meneguh. Itu paling penting sangat-sangat. Jadi terima kasih pada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya tak pasti apakah kesudahan adakah makhluk penanggal itu terbang keluar. Sebabnya selepas dia baca surah beramai-ramai, so, keadaan menjadi tenang, saudara. Jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Misteri Jam 12.